Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari Korwan Koas. Akan mengawal perjalanan kalian. Tapi sebelumnya saya minta maaf, saya ini bukan raja. Saya anggap siapapun yang memegang tombak ini adalah raja. Subhanallah. Dan saya mewakili golongan Koas, yaitu penguasa air. Akan mengawal perjalanan kalian semua. Maka lanjutkanlah perjalanan kalian dan berhati-hatilah tuan raja. Mas, kenapa kau letakkan? Ya saya tidak pantas jadi raja. Tuan, bagaimanapun yang memegang pusaka itu adalah raja. Raja dari segala raja. Subhanallah. Maka peganglah tombak itu kembali. Ngeblur. Baiklah, terima kasih. Dari golongan apa? Koas. Dan saya akan menyisir di perairan untuk mengawal kalian. Silakan lanjutkan perjalanan tuan raja. Baik, terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendiko tahu tuan raja. Aduh, ini gimana? Pegang dulu. Saya malah jadi bingung, Mas. Saya perwakilan dari golongan Toyal. Golongan apa sih, Mas? Berkeniatan mengawal tuan raja. Tapi sebelumnya saya minta maaf, saya bukan raja. Mas, kamu raja? Karena bagi golongan saya, siapapun yang memegang pusaka ini adalah seorang raja. Mas, raja, Mas. Sampai yang nojok ke bawah. Apa? Di golongan apa tadi? Toyarun, Mas. Golongan Toyarun itu yang saya belum tahu itu pelajaran ini. Yang seperti apa? Di golongan saya adalah penguasa udara. Oh, dan saya akan mengawasi kalian semua. Tuan raja. Waduh. Dari udara. Subhanallah. Udara lagi. Lainnya pun. Saya merinding banget sekarang. Dengar. Sama ini, Bu. Baiklah. Subhanallah. Intinya saya hanya meminjam. Jadi jangan panggil saya tuan raja, ini saya cuma meminjam. Ya terima kasih kalau memang mau mengawal dari udara. Terima kasih banyak. Silakan lanjutkan perjalanan tuan raja. Saya akan mengawasinya bersama dengan golongan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur semua. Saya wahai raja. Astagfirullahaladzim. Raja ini raja lagi, Mas. Saya bukan raja. Perkenalkan, saya Samhurasi. Dari Banu Nukman. Dari golongan yang menjaga daratan dan hutan. Astagfirullah, siapa ini? Siapa lagi ini, Mas? Serahkan tombak itu. Siapa kamu? Kau tak usah ikut. Wah! Siapa sih? Enggak tahu, Mas. Maksudmu apa? Hah? Siapa dirimu? Saya tidak kenal denganmu. Saya dari golongan raksasa. Oh, yang tadi disebutin itu, Mas. Siapa sih? Oh. Yang tadi disebutin. Yang tadi diceritain itu loh. Campur kau. Saya dari golongan Banu Amaliko. Oh, yang tadi disebutin tadi loh sama. Hei, Banu Amaliko. Ini tombak bukan punya saya.
kau serakah benar. Siapapun yang memegang tombak itu, jika bukan dari golongan Aul, maka saya akan rebut. Saya satu-satunya kesempatan ini. Ini saya pinjam dari Tuan Raja Bragamaya, dari golongan Aun yang sama yang sebut. Jadi bukan milik saya. Ini cuma ini kalau kau rebut ya. Urusan sama golongan Bragamaya. Ya. Memang saya tidak bisa mengambil tombak itu dari Bragamaya. Berhubung tombak itu ada di antara kalian, maka akan saya ambil, walaupun saya sendiri silau melihatnya. Silau ya? Jangan tunjukkan itu, maka aku udah lembur. Katanya mau ngerebut ini. Tapi itu ditunjukin langsung kayak gitu loh mas. Bungkus pak. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Bragamaya. Baik, terima kasih. Eyang, Raja. Raja. Tuan Raja Bragamaya. Seperti ucapanmu, kau mendapatkan ujung tombak pesan teman hanyalah untuk meminjamnya. Ya, Tuan Raja. Ingat, kau meminjam kepadaku dan kau mengembalikannya kepadaku. Baik, Tuan Raja Bragamaya. Ujung tombak pesan teman memiliki daya yang luar biasa. Ujung tombak itu bisa mengalahkan siapapun dengan satu catatan. Musuh yang kau hadapi itu adalah makhluk yang bersalah. Ingat, musuh yang kau hadapi adalah makhluk yang bersalah. Akan tetapi, jika musuh yang kau hadapi adalah makhluk yang benar, maka tombak itu tidak memiliki kekuatan apapun. Bahkan, jika musuh yang kau hadapi itu kejahatannya lebih batas, maka tombak itu tanpa kau lempar, dia akan terbang dan menusuk musuhmu itu.